Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agen-agen dan sista-sista, kembali di channel vlogger jalan-jalan. Channelnya kalau lagi jalan-jalan sambil ngevlog, dan kalau lagi ngevlog sambil jalan-jalan. Halo Gansis, ini gue lagi di stasiun Tangerang, mau ke Jakarta nih Gansis. Namun sebelum gue ke Jakarta, gue mau apa ya, mereview atau melihat-lihat dulu kereta komuter lain yang tiba dan berangkat dari Tangerang nih Gansis. Seperti kereta ini nih, ini kereta komuter lain Tangerang yang baru saja tiba dari stasiun Duri sampai ke stasiun Tangerang. Ini Gansis, dan ini ya, stasiun Tangerang adalah stasiun terakhir di ujung atau ujung dari stasiun antara jalur Jakarta Duri Tangerang. Untuk stasiun Tangerang ini, kereta komuter lainnya ini beroperasi cuman ada 10 dan 8 rangkaian Gansis. Jadi untuk kereta komuter lain yang 12 rangkaian ini tidak ada. Sebelumnya sih ada ya, tapi mungkin karena Tangerang jalurnya tidak terlalu ramai, dan kereta tambahan ketika jam sibuk juga ini sudah banyak. Jadi mungkin memutuskan jalur ini hanya untuk 8 dan 10 gerbong saja Gansis. Untuk jam-jam siangnya, bukan jam sibuknya, itu rute Tangerang Duri berangkat per 30 menit. Sementara untuk jam sibuknya itu, rute Tangerang Duri ini berangkat antara 17 sampai 18 menit. Dan ini masuk lagi nih dari arah Duri. Untuk pengoperasian jalur ini sepertinya hanya jalur 1 dan jalur 2 aja nih Gansis. Untuk jalur 3, 4 dan 5 nya tidak dioperasikan, mungkin untuk pemberhentian kereta terakhir kali ya Gansis ya. Kan kalau apa komuter lain ini jam 12 selesai beroperasi dan jalan lagi itu jam 4-an. Jadi selama 4 jam mungkin, selama tidak beroperasi, jalur 1, 2, 3 dan 4 itu penuh dengan kereta yang siap berangkat lagi. Mungkin ya. Oke Gansis, sambil nonton video ini, gue minta dukungan dari kalian nih Gansis untuk klik tombol like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan. Oke, ini kita lihat nih Gansis, ini kereta nya sudah berhenti, dan ini adalah lalu lalang penumpang yang baru saja turun dari komuter lain dan penumpang yang akan menaiki komuter lain Gansis. Stasiun Tangerang ini emang berada di ujung barat ini ya stasiun. Dan stasiun ini termasuk stasiun Daop 3, daerah operasional 3 dari KAI Komuter Line Gansis.
Oke, agen-agen dan sista-sista dengan berangkatnya komuter lain dengan iklan. Dindingnya iklan apa nih? Manis madu ya? Atau apa gitu, guys? Mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini ya, guys. Selalu dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.